Aja dulu. Ya telepon orang tuanya dulu. Biar ada pemberitahuan dulu. Tadi, Bu, ini anaknya sudah jumpa gini. Kursi ini kita minta tolong bisa ke sekolah. Oh, oke. Okay, kami tunggu di sekolah nih. Untuk tim pertolongan pertama. Salita untuk anak-anak luka silakan dirawat. Selamat pagi, Bu. Kami sudah ada ya. Selamat pagi, Bu. Kami dari sekolah. Ini anaknya Ibu. Tadi sudah digempa. Ibu ada luka. Mohon Ibu sampai sekarang dan sehat untuk Ibu. Amin. Kami tunggu nih. Terima kasih, Bu. Untuk anak yang terluka, usahakan dulu ditangani ya. Terus kalau sudah tidak bisa, karena ada beberapa siswa kita yang perlu ditangani lebih lanjut, ya saya minta KS ya hubungi. Para penyandang disabilitas dinyatakan 2 hingga 4 kali lebih rentan menjadi korban ketika terjadi bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan ketanggapan saat terjadinya bencana perlu ditumbuhkan sejak dini. Salah satunya dimulai dari lingkungan sekolah. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas dinyatakan 2 hingga 4 kali lebih rentan menjadi korban meninggal dunia ketika terjadi bencana alam maupun non-alam. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, serta keterbatasan akses para penyandang disabilitas dalam berbagai hal.
Oleh karena itu, menumbuhkan kesiapsiagaan dan ketanggapan bencana sejak dini memiliki urgensi yang begitu tinggi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesiapsiagaan dan ketanggapan bencana ini pun dapat dimulai dari lingkungan sekolah. Dari berbagai upaya, pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan gempa bumi dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam menumbuhkan ketanggapan tersebut, khususnya di kalangan para siswa disabilitas. Di Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN 2 Denpasar, para siswa disabilitas pun diajarkan untuk tanggap dan mengenal berbagai langkah yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Saya kira semua sudah tertib dari mulai dinyatakan ada bencana gempa, jadi anak-anak tidak panik, bisa keluar melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan, menuju assemble point dan di sana berbaris dengan rapi, menunggu arahan daripada insiden komandernya yang ada di sana, sehingga ya boleh dikatakan hampir sudah menekan. Kalau kendala pasti ada, terutama kan mereka tidak mendengar kan, jadi seandainya terjadi gempa, instruksi apa yang harus dan tanda apa yang mereka harus pahami, begitu sih. Kalau untuk dengar sirine kan tidak mungkin anak-anak. Kalimat kita guru-guru dan di sekolah ada sediakan lampu untuk peringatan gempa. Nah itu memang sebenarnya bukan hanya simulasinya, tapi kesiapan sekolah gitu ya, dari guru-gurunya, pengetahuan apa yang harus dilakukan untuk mendampingi anak-anak ketika terjadi, tapi juga secara keseluruhannya ada masalah regulasi, kemudian ada kurikulum di situ. Jadi sebenarnya yang teman-teman lihat simulasi ini bagian dari suatu program yang lebih besar lagi. Tidak hanya untuk menyelamatkan diri mereka, pelaksanaan simulasi yang dilakukan oleh puluhan siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Denpasar pada Rabu pagi tadi juga untuk mendorong pemenuhan hak anak dan kaum disabilitas di Bali. Sinta Andika melaporkan.